tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat aliman, jamaah salat subuh serta pendengar radio Umat bin Jabal dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, selepas kita tunaikan kewajiban kita yakni salat subuh secara berjamaah bersama Al-Ustaz Abu Qudamah Zazan Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, kembali kita akan menyimak dan mengikuti lanjutan pembahasan tafsir Al-Muyassar yang akan beliau sampaikan. Dan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pembahasan kita memasuki ayat ke-35 dari surat Hud. Ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana biasa di akhir pembahasan, selepas beliau menyampaikan kajian dan kami berikan kesempatan bagi jamaah untuk berinteraktif seputar syariat Islam atau dan bagi para pendengar di rumah dapat bergabung melalui layanan telepon di nomor 0811 4943, dan untuk layanan SMS 0852 55 500 943. Baiklah saudara kusiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti lanjutan tafsir Al-Muyassar berikut ini. Selanjutnya kepada Ustaz Fali, tafadhal mashkura wa majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'u samawati wal ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di tanggal 29 dari bulan Rajab tahun 1438 Hijriah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya, kita sekalian dapat kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari yang berbahagia ini. Pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-35. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه malahan mereka berkata, dia itu cuma membuat-buat nasihatnya saja. Qul iniftaraituhu, katakanlah
jika aku membuat-buat nasihat itu, fa'alayya ijrami, maka hanya akulah yang memikul dosaku. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang membangkang dan menentang dakwah beliau alaihi salam, dan mereka mengatakan bahwasannya Nabi Nuh telah membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-35 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang kaum musyrikin Quraisy, yang seakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh telah menentang nabinya, maka demikian pula kaummu wahai Muhammad, mereka telah menentang dan menolak Al-Qur'an yang engkau bawa, sehingga mereka pun menuduh bahwa engkau telah mengada-ada atau mengarang Al-Qur'an dari sisimu, kemudian engkau menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membawa para pembaca Al-Qur'an dari pembahasan tentang Nabi Nuh dan kaumnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy di dalam memberikan tuduhan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, bal ayaqulu ha'ula'il musyrikuna min qawmi Nuh, iftara Nuh hadhal qawl, qul lahum in kuntu qad iftaraitu dhalika 'ala Allah, fa'alayya wahdi ithmu dhalik, wa idha kuntu sadiqan, فأنتم المجرمون الآثمون وأنا بريء من كفركم وتكذيبكم وإجرامكم. قال المفسرون رحمهم الله بل أيقول هؤلاء المشركون من قوم نوح. Malahan orang-orang musyrik dari kaum Nabi Nuh itu berkata, iftara Nuhun hadzal qaul, Nuh telah mengada-ada perkataan ini. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, in kuntu qad iftaraitu ala dzalika 'ala Allah, jikalau aku telah berdusta akan hal itu atas nama Allah, fa 'alayya wahdi ismu dzalik, maka aku sendirilah yang akan menanggung dosa hal itu. Wa in kuntu shadiqan fa antumul mujrimun al asimun, dan jikalau aku berkata jujur maka kalianlah yang melakukan kejahatan dan menanggung dosanya. Wa ana bari'um min kufrikum wa takdzibukum wa takdzibikum wa ijramikum, dan aku berlepas diri dari kekufuran kalian dan kedustaan kalian serta kejahatan kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir dalam menyikapi ayat yang mulia ini memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa ayat ini membahas tentang orang-orang kafir Quraisy, tidak lagi membahas tentang kaum Nabi Nuh. Dan ini yang dirojihkan oleh jumhur mufassirun sebenarnya, termasuk diantaranya
Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir yaitu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau bahkan tidak menyebutkan dua pendapat. Beliau tidak menyebutkan bahwasannya ayat ini berkenaan dengan kaum Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwasannya Ibnu Jarir At-Tabari beliau merojihkan pendapat yang pertama tadi, bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy. Sementara sebagian ahli tafsir termasuk diantaranya adalah para penyusun tafsir Al-Muyassar ini memandang bahwasannya ayat ini masih berkenaan dengan kisah tentang kaum Nabi Nuh, karena ayat 34 berkenaan dengan kaum Nabi Nuh dengan beberapa ayat sebelumnya. Demikian juga setelah ayat yang ke-35, ayat 36 dan seterusnya juga masih berkenaan dengan kisah tentang Nabi Nuh. Tetapi Ibnu Jarir At-Tabari, demikian juga para mufassirun yang lainnya, berpendapat bahwa ayat ini tidak berkenaan dengan kaum Nabi Nuh. Pertama, di sini ada kata-kata am yang artinya adalah lil idrob, yaitu adalah untuk menunjukkan satu pembahasan yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Artinya ada pengalihan tujuan pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini yang berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Karena am di sini artinya adalah bal yang artinya lil idrob. Dan ini adalah dikenal di dalam bahasa Arab, artinya jikalau kita ingin mengalihkan satu pembahasan kepada pembahasan yang lain maka digunakanlah kata kalimat ini. Kemudian yang kedua, yang menjadi alasan Ibnu Jarir At-Tabari dengan para ahli tafsir yang lainnya mengapa disebutkan bahwa ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy, bukan dengan kasus kaum Nabi Nuh, karena di sini menggunakan jamak. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman am yaquluna iftarah. Kemudian ya, qul iniftaraituhu. Di sini langsung perintahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita lihat di dalam ayat sebelumnya ketika di dalam ayat yang ke-34 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Nabi Nuh, di sana kalimatnya langsung menempatkan kaum Nabi Nuh pada orang kedua. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku ketika aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. In kana Allahu yuridu ayyaguyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Semua adalah orang kedua. Ya, jikalau Allah menghendaki kalian untuk sesat, maka tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku, karena hanya kepada Allah kalian akan kembali. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-35, ya, am yaquluna iftarah. Ya, kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-35 ini, ya, malahan mereka mengatakan. Padahal di ayat sebelumnya selalu kalian. Kemudian di ayat 35 ini langsung kepada mereka. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu qul iniftaraitu, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Nah, jadi disinilah kemudian yang rajih dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik Quraisy. Ini adalah yang dirajihkan oleh Imamul Mufassirin Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman am yaquluna iftara. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwa Muhammad itu telah mengada-ada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebenarnya datang dari dirinya sendiri.
karangan Muhammad gitu. Karangan. Karangan itu adalah sesuatu yang dikarang. Al-iftira artinya menurut ulama tafsir adalah al-kadzib al-muta'ammid atau al-muta'ammad, kedustaan yang disengaja. Itu namanya iftira. Am yaquluna iftara. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah karangan Muhammad. Ya, padahal kita ketahui bahwa di dalam Islam itu tidak ada ilmu yang dikarang yang berkenaan dengan agama. Oleh sebab itu terkadang sebagian dari para ustadz kurang pas menggunakan bahasa ketika menjelaskan misalnya kajian tentang bulughul maram. Dia mengatakan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kitab bulughul maram yang dikarang oleh Imam Nawawi. Jadi seakan-akan kitab bulughul maram itu apa? Karangan. Nah, padahal bukan karangan dia. Karena semuanya adalah isinya adalah ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan karangan, yang benar kita katakan yang disusun oleh itu banyak para penterjemah ketika menterjemahkan kitab para ulama, mereka katakan pengarang. Itu salah. Ya pelajaran mengarang itu dulu waktu kita di SD namanya mengarang, buat cerita-cerita fiktif. Ya, tapi yang lebih yang benar kita katakan penyusun atau penulis. Berbeda, dia adalah bukan sesuatu yang dikarang tetapi memiliki argumen yang jelas. Jadi bukan sesuatu yang dikarang. Sementara orang-orang kafir Quraisy mengatakan am yaquluna iftara, Muhammad itu telah mengarang Al-Qur'an. Qul, katakanlah. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya ini adalah tidak berkenan dengan kaum Nabi Nuh karena perintahnya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Qul iniftaraituhu, katakan wahai Muhammad kepada mereka, iniftaraituhu, jikalau aku benar telah mengarang Al-Qur'an dari sisiku bukan dari Allah, fa'alayya ijrami, maka aku sanggup untuk menanggung kejahatanku. Ijram adalah sebuah perbuatan dosa yang dilakukan dengan penuh kesengajaan. Maka aku siap menanggung dosaku. Tetapi ingat, jikalau aku ini jujur dan Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah, wa ana bari'um mimma tujrimun, berarti kalian yang telah melakukan kejahatan. Al-jurmu itu adalah ya kejahatan. Maka jikalau aku yang benar, berarti kalian yang harus menanggung ya menanggung dosa dari kejahatan yang kalian lakukan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk dosa yang paling besar dan bentuk kedustaan yang sangat berbahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Orang musyrik saja disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa dia adalah sebuah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Berdusta atas nama Allah bukan hanya lagi disebutkan kezaliman, tapi bentuk kezaliman yang paling besar. Dalam surat Hud ayat 18 yang telah kita bahas, wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Apa artinya siapakah yang lebih zalim? Kata para ulama tafsir, artinya adalah tidak ada yang lebih zalim. Karena kalau seandainya seseorang itu melakukan kesyirikan, dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi orang yang berdusta atas nama Allah, dia telah memposisikan dirinya sejajar dengan Allah. Itu lebih zalim lagi. Kalau orang musyrik, dia masih mengangkat selain Allah, setara dengan Allah. Tapi orang yang berdusta atas nama Allah, menstarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang masuk ke dalam kategori berdusta atas nama Allah? Masuk ke dalam kategori berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menisbatkan sesuatu ke dalam agama ini dengan tanpa ilmu, atau mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak pernah Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat itu, dan tidak pernah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengan sifat itu, maka dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam kategori berdusta atas nama Allah juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Dan janganlah kalian sembrono dengan apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian sehingga kalian mengatakan ini halal, ini haram, untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah itu tidak akan pernah beruntung. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi bahwa para ulama salaf mereka sangat berhati-hati apabila mereka akan mengatakan sesuatu ini halal, ini haram, kecuali dalilnya jelas. Kenapa? Karena khawatir dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 116 tadi. Ya. Demikian juga bagian daripada bentuk iftira 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mensyariatkan sesuatu di dalam agama ini yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Seseorang yang melakukan kebid'ahan, bahkan menyeru manusia untuk melakukan kebid'ahan, juga dia telah berdusta atas nama Allah. Ini rayakan ini, rayakan itu, dan lain sebagainya. Tidak ada contohnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika seseorang itu menisbatkan sesuatu ke dalam agama ini yang mana hal itu tidak termasuk ke dalam agama, maka juga dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh sebab itu di dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai yajurru kusbahu finnar. Sungguh aku telah melihat Amr ibn Amir al-Khuzai, dia telah menarik-narik ususnya di dalam api neraka. Mengapa? Mengapa Amr ibn Amir al-Khuzai diazab seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kana awwalu man sayyaba sawaib. Karena Amr ibn Amir al-Huzai itu adalah yang pertama kali membawa kesyirikan pada bangsa Arab. Dia mengada-ada sesuatu di dalam agama ini. Sehingga kemudian karena dia telah melakukan kebid'ahan, maka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat buruk itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudhillan nasa bighairi ilm?" Dan siapakah yang lebih zalim daripada manusia yang membuat kedustaan atas nama Allah dengan tanpa ilmu? Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan
petunjuk kepada orang-orang yang zalim dalam surat Al-An'am afwan ayat 144. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini di antara bentuk iftira Allah Azza wa Jal yang sangat disayangkan saat ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin dengan cara menisbatkan sesuatu ke dalam agama ini yang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian ikhwatal iman kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, satu ayat dari surat Hud. Bismillah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alamu sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatal iman yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kami persilakan jika ada hadirin yang ingin bertanya. Dan pendengar di rumah dapat bergabung di via pesan singkat 0852-55-500-943. Adapun layanan telepon 0811-4000-943. Untuk kesempatan pertama dari hadirin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Wa fiikum barakallah. Yang saya mau tanyakan berkaitan dengan penggunaan kata insyaallah yang sekarang itu banyak sekali orang dengan mudahnya menggunakan kata insyaallah. Bagaimana hukumnya menggunakan kata insyaallah itu? Misalnya seseorang itu diajak sama temannya, misalnya ada acara atau pertemuan apa atau kegiatan apa, sementara orang itu sudah tidak punya niat untuk mendatangi itu acara atau kegiatan apa yang diajak sama temannya itu, tetapi karena dia merasa tidak enak begitu, dia lalu mengucapkan kata insyaallah, insyaallah. Nah, sementara dia sudah tidak punya niat untuk mendatangi itu. Kemudian bagaimana dengan penggunaan insya Allah juga sedikit-sedikit, belum orang bicara sudah insya Allah, ya sedikit-sedikit insya Allah. Begitu, padahal belum ada kata-kata satupun. Demikian Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawala. Yang disunnahkan bagi kita sekalian apabila kita hendak melakukan sesuatu di masa yang akan datang, agar kita mengikutinya dengan perkataan insya Allah. Dan itu banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti perkataan kita yang hendak kita lakukan di masa yang akan datang dengan mengucapkan insya Allah, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ayyasha Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Di antaranya misalnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Itban ibn Malik radhiyallahu taala an. Ketika beliau selesai membangun rumah, Itban ibn Malik ini, kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Waditu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti." Fa'attakhidahu musalla. Wahai Rasulullah, aku telah bermaksud jika Anda datang ke rumahku untuk melaksanakan sholat, sehingga di tempat engkau sholat itu akan aku jadikan sebagai musalla, tempat aku sholat. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Itban ibn Malik radhiyallahu taala anhu, "Sa'af'alu insyaallah," katanya. Akan saya lakukan insyaallah. Jadi kapan Anda undang saya ya ke rumah untuk sholat di rumah Anda, saya akan lakukan hal itu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan insyaallah. Ya. Jadi
Di sini insya Allah adalah bagian daripada bentuk tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari segi imtisal. Tabarruk wal imtisal kata para ulama. Pertama untuk mendapatkan keberkahan dari perkataan insyaallah itu. Karena walau bagaimanapun kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu amal perbuatan yang hendak kita lakukan apabila kita tidak iringi dengan insya Allah, ini dapat mengakibatkan amalan itu menjadi tidak berkah. Nabi Sulaiman ketika beliau mengatakan la atufanna laylah ala tis'ina mra'ah yalidu kullu wahidatin minhun mujahidan fi sabilillah. Malam hari ini aku akan berkeliling ke 90 orang istriku. Ya, sehingga masing-masing dari mereka melahirkan seorang mujahid fisabilillah. Walam yakul insyaallah. Beliau tidak mengucapkan apa? Insyaallah. Akhirnya dari 90 orang istrinya tersebut, karena berpoligami lebih dari 4 pada syariat Nabi Sulaiman, diperbolehkan. Tidak ada yang melahirkan seorang pun juga dari istri beliau, kecuali hanya satu orang. Itu pun melahirkan seorang anak setengah manusia. Seorang anak yang cacat. Karena tidak menyebutkan insya Allah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Andaikan beliau mengucapkan insya Allah, pastilah Allah akan menganugerahkan kepada setiap orang istrinya seorang anak yang akan berjihad di jalan Allah. Nah, ini pentingnya kita mengucapkan apa? Insya Allah ketika kita hendak melakukan sesuatu. Ya. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Al-Kahfi juga ketika beliau mendaftar kepada Khadir untuk menjadi gurunya. Khadir mengatakan innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Engkau tidak akan bisa bersabar untuk menjadi muridku. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, beliau mengatakan satajiduni insyaallah sabira. Engkau akan mendapatkan aku sebagai santri yang sabar insyaallah. Itu pun Nabi Musa pada akhirnya tidak bersabar juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihi salam ketika ya dipaparkan oleh ayahnya bahwa beliau telah bermimpi menyembelih putranya tersebut, Nabi Ismail alaihi salam mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abatif almatumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah olehmu apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatkanku insya Allah dari kalangan orang-orang yang bersabar. Nah ini, jadi para nabi dan rasul selalu mengucapkan insya Allah. Ya, sehingga dari sini kita simpulkan bahwa mengucapkan kata insya Allah itu adalah sesuatu yang disyariatkan jikalau kita hendak melakukan sesuatu yang akan datang. Ya, akan tetapi hal itu kata para ulama tidak wajib. Sehingga kita tidak boleh mencela seseorang karena meninggalkan hal itu. Kita ketahui bahwa celaan itu hanya berlaku pada sesuatu yang tidak dilakukan, yang hukumnya wajib. Kalau sunnah dia adalah tidak dicela. Ya. Namun kemudian mengucapkan insya Allah itu memang ada tahqiqan, ada ta'liqan. Memang bisa diucapkan ketika kita hanya sekedar berbasa-basi atau ketika kita hendak memastikan. Oleh sebab itu Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kepada para mujahid yang bersamanya saat itu, besok itu akan kita perangi itu pasukan Genghis Khan, pasukan Tatar. Saat itu kemudian muridnya mengatakan, ya imam, tahqiqan atau ta'liqan.
ini serius atau hanya sekedar basa-basi. Gitu. Kemudian Mutaimiyah mengatakan bal tahqiqan, akan tetapi ini sesuatu yang sifatnya serius. Nah, gitu. Jadi hukum asalnya memang dia serius. Tetapi bisa diucapkan untuk sesuatu yang sifatnya basa-basi, hanya bentuk tabaruk saja. Jadi bukan imtithal, tapi hanya sebagai bentuk tabaruk dengan perkataan itu. Dan semoga tetap kemungkinannya itu ada, tetapi sedikit gitu. Hanya sana yang salah sebagian kelompok. Ada kelompok dakwah tertentu yang kita ketahui bersama, dia sering sekali mengucapkan insya Allah. Bagaimana siap berdakwah? Dia bilang insya Allah, insya Allah. Ya. Sekian bulan, insya Allah. Padahal dia tidak ada niat, yang penting kata insya Allah duluan. Ya, yang lucunya lagi ketika kita tanya dia, ya, bagaimana akhi, baik-baik insya Allah. Ya. Barakallahu fik, insya Allah. Ini gak boleh. Karena mengucapkan insya Allah tidak boleh dalam doa. Ya. Tidak boleh kita mengatakan misalnya Allahumma atina fid dunya hasanah insyaallah, tidak bisa. Rasulullah SAW beliau bersabda wala taqulanna, ya, janganlah engkau mengatakan wala taqul rabbighfirli in syi'ta, janganlah engkau mengatakan ya Allah ampunilah aku jikalau Anda mau. Enggak boleh. Kalau kita berdoa itu harus optimis, harus yakin. Falyazimil mas'alah. Hendaklah kita menguatkan, mengokohkan permintaan kita. Jangan kayak enggak mau, butuh enggak butuh gitu istilahnya. Ya, ya Allah, ampuni aku jikalau Anda berkenan. Tidak bisa. Langsung kita minta berkenan atau tidak, kita harus memastikan ya doa kita mesti dikabul gitu. Oleh situ banyak kesalahan dalam berdoa. Ya, jadi misalnya ada orang yang mau bepergian, kita katakan semoga selamat sampai tujuan, insya Allah. Ini nggak benar nih, salah nih dalam berdoanya. Ya semestinya langsung kita katakan semoga selamat sampai tujuan, titik. Itu yang kita harapkan. Namanya doa. Ya kita bertemu dengan seorang ayah yang membawa seorang anak. Ya. Semoga menjadi anak soleh, titik. Jangan kita katakan semoga menjadi anak yang soleh ya insya Allah. Nah itu gak benar, itu gak tepat. Karena di dalam doa itu kita harus penuh optimis ya. Jadi karena di sini kan kita doa bentuknya bukan informasi. Kalau informasi kita katakan insya Allah. Jadi ada di dalam bahasa Arab itu ada namanya jumlah insya'iyah dengan jumlah khobariyah. Kalau informasi itu boleh pakai insya Allah. Tapi kalau bentuknya permintaan jangan pakai insya Allah. Gitu. Ya. Jadi harus karena dia sifatnya doa maka harus yakin. Di antaranya kesalahan yang banyak dan kerap kali terjadi penceramah. Ketika dia mengatakan para hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita tanya, Anda ketika mengucapkan insya Allah di situ atau doa di situ, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu bentuknya doa atau informasi? Kalau dia bilang ini doa dari saya agar Allah merahmati para hadirin dan hadirat, berarti kita katakan pernyataan Anda itu salah. Tetapi kalau seandainya Anda menyampaikan sebuah informasi bahwa Anda semua dirahmati oleh Allah, insya Allah itu benar. Kenapa? Karena dia menyampaikan informasi. Tapi kan sebenarnya ketika kita mengucapkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu doa atau informasi? Doa. Yang lebih tepat sebenarnya doa. Ya kalau dalam bahasa Arabnya, ya ayuhal hudur rahimakumullah. Ini artinya apa? Doa tanpa insya Allah. Kalau kita lihat teks misalnya tulisan para ulama atau ceramah para ulama, tidak ada kata-kata insya Allah. Ya misalnya i'lamu rahimakumullah. Ketahuilah oleh Anda sekalian, semoga Allah merahmati kalian. Tidak ada
rahimakumullah insyaallah. Kenapa? Karena bentuknya doa. Nah, di dalam bahasa Indonesia seringkali penceramah dia mengatakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah insyaallah. Nah, ini kita katakan Anda menyampaikan informasi atau menyampaikan doa. Kalau menyampaikan doa salah. Karena penggunaan kata-kata insyaallah di sini adalah tidak tepat. Karena Nabi SAW beliau bersabda, jikalau kalian berdoa maka janganlah kalian mengucapkan Allahumma gfirli insyita. Jangan menggunakan kata-kata masyiah di situ karena tidak tepat. Wallahu ta'ala alam. Tayyib barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya berupa SMS dari, namun sebelumnya kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Silakan Bapak. Halo Ustaz. Tafadhal, Nam. Saya beberapa waktu yang lalu sempat bertanya ke Ustaz tentang perbedaan di antara kami bersaudara, Ustaz, soal perayaan malam pertama, ketiga, ketujuh untuk ayah kami, Ustaz. Yeah. Dalam perjalanannya, sebelum satu bulan bapak kami meninggal, kakak, saudara-saudara kami yang lain itu berencana untuk melaksanakan acara malam ke-40 itu, Ustaz, yang mana saya sudah sering menyampaikan ke mereka kalau hal-hal yang seperti itu dengan mendengarkan alhamdulillah muat sini saya belajar bahwa kalau itu hal-hal yang sesungguhnya tidak ada manfaatnya, Ustaz, bid'ah. Kemarin sewaktu saya pulang dan bertemu dengan ibu saya, beliau menyampaikan ke saya, oh, saudara saya yang dua orang ini ingin melaksanakan acara itu, Ustaz. Bahkan sampai ibu saya menangis-menangis itu, Ustaz. Saya sempat menyampaikan ke ibu bahwa saya tidak mungkin melarang mereka. Karena sebelumnya sudah saya pernah sampaikan ke mereka kalau itu semua sia-sia. Tidak akan ada yang diterima oleh bapak kami. Saya jadi dilema, Ustaz. Bukan untuk saya, Ustaz, tapi ibu saya. Bahkan saya berani menyampaikan ke ibu, kalau ibu sampai ada di kegiatan mereka itu, yang buat saya sendiri, Ustaz, apa yang saudara-saudara saya lakukan itu dengan terlibatnya ibu, ibu pasti akan mendapatkan apa yang ya Allah ya Rabbi. Tapi insya Allah poinnya sudah dapat saya pahami. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, tentu saja bahwa menjaga agar kita tidak pernah berbeda pendapat, apalagi berselisih dan berpecah belah dengan saudara-saudara kita adalah merupakan bentuk birrul walidain yang paling utama. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa takwinul jarrul takwinu
apa namanya al-wi'am bainal ikhwah min afdhalil bir. Takwinu jawil wi'am bainal ikhwah min ahsani anwa'il bir. Mewujudkan situasi yang penuh dengan cinta damai antara saudara-saudara kita itu adalah bagian daripada bentuk birrul walidain yang paling utama. Karena sering sekali yang paling membuat orang tua kita bersedih tatkala melihat anak-anaknya yang sudah berdewasa, yang sudah dewasa saling bermusuhan, baku bombe. Ini membuat mereka sedih. Sehingga tatkala kita sekalian berusaha untuk membangun persaudaraan yang sangat erat dengan saudara-saudara kita, dia merupakan bentuk birrul walidain yang paling utama. Pertama, kita akan menyenangkan kedua orang tua kita. Yang kedua adalah kita berarti telah membangun hubungan silaturahmi yang sangat kuat. Namun tentu saja bahwasannya tidak berarti kemudian kita sekalian lebih mengedepankan kemaslahatan kita daripada kemaslahatan pribadi kita daripada kita mengedepankan kemaslahatan agama kita. Persatuan harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapapun yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, jikalau sesuatu itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam, maka kita tidak diperbolehkan untuk mentaatinya. Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam telah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat terhadap sang khaliq. Karena sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf. Anda telah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudara Anda untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam memberikan contoh di saat menghadapi kedukaan. Jikalau ternyata mereka tidak mau menerima apa yang telah Anda sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawaban terakhirnya adalah apa yang disebutkan di dalam ayat yang ke-35 di dalam surat Hud ini. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jawabannya. Argumen terakhir yang Anda berikan kepada mereka, qul iniftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Katakanlah kepada mereka, iniftaraituhu, jikalau aku yang berkata dusta atas nama agama ini, ya, fa alayya ijrami, maka aku yang menanggung dosanya. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri dari dosa yang kalian lakukan jikalau kalian melakukan hal itu. Oleh sebab itu Anda sekarang sudah menjelaskan hal itu kepada mereka, maka Anda insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya berlepas diri dari dosa yang dilakukan oleh mereka tersebut. Tetapi kita tetap harus menjalin hubungan baik dengan keluarga, dengan saudara. Karena tidak menutup kemungkinan di saat mereka melakukannya juga karena mereka masih memiliki syubhat. Masih memiliki argumen yang belum terjawab. Dan mereka melakukannya atas dasar niat yang baik. Dan mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya. Jikalau mereka masih memiliki syubhat dan syubhat mereka itu belum terjawab, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka atas baiknya niat mereka. Ya. Dan
Demikian pula dengan ibu yang dilema menyikapi sikap anaknya yang berbeda, maka biidznillahi ta'ala ya ibu akan mendapatkan pahala dari ijtihad yang beliau miliki demi untuk menjaga kerukunan anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabi Muhammad. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan ikhwata liman a'azani Allah wa iyakum. Demikianlah kebersamaan kita di pagi yang berbahagia ini dalam pembahasan tafsir Al-Miyasar. Dan kami mohon maaf, beberapa pertanyaan kami tidak ajukan kepada Ustaz karena terbatasan waktu yang kami miliki dalam majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, semoga dalam majelis yang lain kita dapat kembali berinteraktif bersama Ustaz dan memperoleh jawaban dari pertanyaan Anda. Baik ikhwata liman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akhiri kebersamaan kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.